Waspadai euro dolar Australia berpotensi bullish. Secara umum, bias harian pergerakan euro dolar Australia terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan euro dolar Australia tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,56013 sampai 1,55730, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,56471 sampai 1,56797. Sebaliknya waspadai jika harga euro dolar Australia terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.55730, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.55272. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.